3. Oke, okay, itulah dengan ringkasnya peresmian untuk Gong Zheng Bao. Hari ini kami dari Parti Keadilan Rakyat, pimpinan-pimpinan YB-YB, ahli-ahli majlis di sini untuk melancarkan surat khabar rasmi untuk Parti Keadilan Rakyat dalam bahasa Cina. Kami juga ada Suara Keadilan yang sudah dikenali oleh ramai tapi hari ini kita juga akan mengemukakan satu wajah yang baru bagi Gong Zheng Bao, iaitu Surat Khabar Keadilan dalam bahasa Mandarin. Oleh itu, di sini kami ingin mengucap, menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk tampil ke depan, sama-sama kita menyaksikan titik sejarah, iaitu surat khabar rasmi bagi Parti Keadilan. Saya sungguh berbangga dan gembira pada hari ini kita melancarkan Suara Keadilan, Suara Gong Zheng Bao di dalam bahasa Cina. Oleh sebab di dalam Malaysia ini, media-media dan surat khabar kesemuanya dimiliki oleh Barisan Nasional atau syarikat-syarikat yang dipengaruhi oleh Barisan Nasional. Dan oleh itu, berita-berita daripada untuk aktiviti pembangkang tidak dapat disalurkan kepada rakyat. Oleh itu, kita hendak minta rakyat tolong membantu memilih Suara Keadilan dan Gong Zheng Bao untuk mendapatkan berita yang tidak ada di dalam media-media media-media masa. Saya ucapkan tahniah kepada barisan penyunting kita, the editorial team, yang telah berjaya menyediakan satu surat khabar yang berkualiti tinggi. Ini juga adalah salah satu cara kita cuba menentang atau memecah monopoli maklumat yang dikuasai oleh Barisan Nasional sekarang. Kita harap usaha kita dapat berjaya menyampaikan maklumat kepada penyokong-penyokong kita dan juga kepada orang ramai supaya mereka faham pendirian parti. Good morning to all of you. Selamat pagi. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pasukan Gong Zheng Bao. The Chinese version of Seruan Keadilan. And I hope surat khabar Mandarin ini akan dapat membantu masyarakat Cina terutamanya untuk mendapat berita-berita terkini daripada kami, Keadilan dan juga Pakatan Rakyat. Kerana ini penting, berita-berita yang hangat daripada sudut pandangan Pakatan Rakyat tidak diterima dalam media-media perdana. Maka dengan adanya surat khabar Cina ini, berbahasa Mandarin ini akan membantu masyarakat Tionghoa terutamanya untuk mendapat maklumat yang terkini dan yang tepat dan padat. Itu penting. Sekali lagi saya ucapkan syabas kepada saudara Tian Chua selaku ketua pengarang pada edisi Mandarin ini dan juga saudara William yang menjadi penyumbang utama dalam program ini dan menjayakan surat khabar Tionghoa Keadilan ini dan juga saudara Hiroisian yang bersama kita pada hari ini dan juga semua barisan penulis-penulis bersama kita pada hari ini. Saya ucapkan syabas dan tahniah. Semoga surat khabar ini akan dapat sambutan yang hangat dan semoga maju jaya. Terima kasih. Kita juga ada seorang tetamu khas. Selain daripada YB-YB, kita juga ada satu tetamu khas, iaitu saudari Atika yang juga merupakan salah seorang kontributor yang kolumnis dalam Gong Zheng Bao. Dan dia telah menggunakan bahasa Cina untuk menulis dalam Gong Zheng Bao. Ini bukan ada translation atau apa,
dia tulis sendiri. Ha. So ini adalah salah satu yang kita yang khas kita wujudkan dalam Kong Chen Pao ini, iaitu satu platform untuk pelbagai kaum, untuk juga yang mengenali bahasa Mandarin, untuk satu platform untuk berinteraksi. Hao, wa shi Fa Ra, wa de Chong Wen de Ming Zi shi Fang Li. Zhege wa shi di yi zi xie wen zhang. Ran hou wa ye heng bo, bu shi heng hao. Bu guo wa yao ma lai xi ya de ren su yao duo guan guo jia de feng shu, feng zi. Um, 我很喜欢卡阿迪勒有这个更正毛，谢谢你。